tetehnya ada di belakang aku. Ikuti terus videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Otak-otaknya, ini otak-otaknya itu murah, pokoknya ini murah-murah semua. Ini satunya 1000, otak-otaknya satunya 1000. Nah, ini mbaknya tuh lagi goreng tahu, buat tahu crispy. Tunggu panas-panas. Ini untuk batagornya tuh ada tahu sama apa itu pangsitnya. Ini aku belinya tuh seporsi batagor, murah, seporsinya itu cuma 10.000 ini teman-teman ya. Enak. Kalau nggak enak aku nggak balik lagi ke sini. Aku udah pernah beli soalnya. Tuh lagi bikin tahu crispy-nya. Jam 1 sampai jam 10 malam, jam 1 siang. Yeah. Pantesan kemarin aku lewat sini tuh jam 10 tetehnya belum ada. Coba kasih lihat dulu tetehnya. Bumbunya pakai rasa apa? Bumbunya bumbu kacang aja, tapi dipisah ya, teteh. Saus pakai? Enggak usah, bumbu kacang aja. Dekat kompor panas jadi aku pindah. Ini bumbu kacangnya dipisah ya, biar nanti kalau pas lagi makan di rumah itu tuh masih endol gitu. Ini bisa terima pesanan juga ini ya, teman-teman ya. Goreng tahu crispy, mau ditambahin lagi yang buat crispy-crispy-nya. Crispy-nya lagi diangkat karena kabita, aku jadi mau beli tahu crispy. Belum pernah nyoba, jadi sekarang mau nyoba tahu crispy-nya. Tahu crispy-nya tuh ada, bisa dikasih macam-macam rasa gitu. Ada rasa apa nih, teteh? Ada balado, ada pedes jeletot, jagung manis, barbeque, keju asin. Aku lebih suka yang ori aja, jadi gak usah dimacem-macemin. Teteh, makasih ya. Sama-sama. Ini batagor yang tadi aku beli ya, teman-teman. Ini otak-otaknya, ini batagornya, ini tahu crispy-nya. Aku mau nyobain dulu tahu crispy. Yang aku baru sekali ini nyobain tahu crispy-nya tuh. Nih, crispy-crispy-nya tuh di pinggir-pinggirnya. Ayo.
Nggak terlalu asin ya ini teman-teman ya, karena kan ini tuh nanti bakal dikasih rasa-rasa gitu yang tadi aku bilang tuh ya. Jadi ini nggak terlalu asin gitu. Ini aku mau coba cocol di bumbu kacang batagor. Jadi kayak batagor. Bumbu kacangnya ini aku mau siram ke otak-otak sama ke batagornya. Tuh. Nah, aku suka ini rasa bumbu kacangnya tuh suka banget aku. Batagornya dulu. Si pangsit goreng dari batagornya ini, dia lembut gitu. Isinya lembut, pangsitnya tuh kriuk-kriuk crispy gitu. Enak. Crispy-crispy-nya. Nyobain yang otak-otaknya. Tekstur otak-otaknya itu agak-agak lihat sedikit, tapi enggak, masih oke gitu. Dan yang aku suka dari otak-otak ini tuh, dia enggak amis, teman-teman ya. Kan kadang tuh ada otak-otak tuh yang baunya tuh ikan nyereng amis gitu. Ini enggak. Rasa ikannya berasa tapi enggak bau amis gitu. Enak-enak, aku suka ini. Dipaduin sama bumbu kacang dari batagornya itu, wah. Endol surendol tak endol kendol. Enak pisan ieu teh. Enak. Enak. Enak banget. Gila. Kayaknya nanti mau nambah lagi. Enak. Tadi aku beli banyak, tapi nyobanya sedikit. Ternyata kurang. Mantap. Bumbu kacangnya itu manis, pedes, asinnya itu pas. Buat aku ini pas, enak. Tahu crispy-nya. Pakai bumbu batagor. Wow. Sepertinya kurang. Aku mau ngambil lagi ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Dukung terus channel aku. Jangan lupa jempol-jempolnya. Sampai bertemu di video berikutnya ya teman-teman ya. Bye. Mau ambil lagi yang banyak.